Assalamualaikum teman-teman. Mereview kalender 2022. Ini salah satu kenang-kenangan dari Pondok Pesantren Sulamul Huda, Logoboyo, RT 3, RW 6, Demak, Jawa Tengah. Kita review lebih lengkap. Ini ada nomor teleponnya, dan ini juga salah satunya diasuh oleh Gus Map, sarjana hukum. Adapun program pendidikannya ada tahfidz Al-Quran, Al-Ghaib, sorongan kitab kuning, rutinan hadat dan manaqib, SLTP budaya Korang. Oke, kita review dari programnya. Ini simbol kebesaran dari pondok yang ada di Monang, Demak, Jawa Tengah. Pondok Pesantren Sulamul Huda. Mana nih piye terus? Gua mau pilih rombongan. Oke, kita sedikit akan review. Di sini ada hitungan Jawanya. Jadi untuk para pemirsa semuanya, kita bisa cek ini ada hitungan Jawa sampai di sini, ada juga itu jadwal sholatnya. Review ini bulan Maret, Sabtu Legi, Isra Mi'raj. Kenapa aku dijuarai Arab tanggalnya ini? Dan hari tanggal 3 Maret hari raya Nabi ini. Terus bulan ini ya. Maret sekarang saat ini udah. Apalan. Ini udah tanggal 25. Jumat Kliwon. Cek. Sabtu ini. Hari Jumat. Jumat Kliwon. Oke, kita review lagi ke sebelahnya. Masih dari Salam Muda. Kita berterima kasih sekali bisa memberikan sedikit kenangan untuk kami sendirinya yang baru saja diambil ke sini. Satu Mei hari guru, 2 Mei hari Idul Fitri, 3 Mei cuti bersama. Oke, tanggal 26 hari Kamis Pahing, kenaikan Isa Al-Masih. Kita mereview di bulan Juli ya. Bulan Juli tanggal Sabtu pun lahirnya Pancasila. Ada hitungan Jawanya. Ada hitungan Jawa, juga hitungan Arab. Yang harus kita lestarikan hitungan Jawa, juga hitungan Arabnya. Ini karena biar bagaimanapun juga kita orang Jawa, kita punya hitungan Jawa ya. Komplit, kondisinya ada
Mulai lagi. Ini di bulan September. Tahun-tahun September ada apa saja? Bulan September 9 Pak Temut ini ya. Ini Brocoli. Kita terus akan mereview ini. Ini kelihatannya apa ya? Dan Jawa. Nabi bertepatan tanggal 8 Oktober Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Merebut kalender baru. Selain itu di sini juga masih ada lagi yang lebih istimewa. Ini yang lebih istimewa. Kematian di Selasa Kliwon 4 Januari kemarin. Jumatil akhir. Hebat, sabar. Rojab, percepatan hari Rabu Wage. Ibu Sahkan, percepatan hari Jumat Wage 4 Maret 2022 kemarin. Dan ini bulan puasa ini jatuh pada hari Ahad Pagi tanggal 3 April 2022 atau 1433 Hijriah. Sementara Syawal bertepatan hari Senin Pon tanggal 2 Mei. Istiwa jatuh pukul 03.24 WIB. Oke, ini keterangannya sangat real dan komplit sekali. Jadi untuk para pemirsa dimanapun Anda berada, silakan kalau Anda ingin meminang kalender yang satu ini ya. Cantik kalendernya, ganteng, cantik sekali, dari Pondok Pesantren Sulamuda Boyo RT3 RW4 59 55. Ini yang bisa dihubungi 58 46 01. Oke, semoga bisa bermanfaat video kami spesial hari ini. Mengutip kalender 2022. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.